Baik, kali ini Jago Catur Channel akan memperagakan partai klasik dari Michael Botvinnik yang kelahiran 17 Agustus 1911 di Leningrad, tanggalnya sama dengan HUT Proklamasi Kemerdekaan kita. Dalam partai klasik ini, bagaimana Botvinnik cara menghadapi karokan? Ini kurang lebih sama dengan makan-makan dan panas attack, ya, kegemaran dari Botvinnik dalam partainya melawan Spielman di Moskow 1935. Kita menjawab dengan kuda F6 dan dijawab dengan kuda C3. Dilanjutkan dengan kuda C6. Dan putih menjawab dengan gajah G5. Ini varian Panov attack ini memang kesukaan Botvinnik, ya, dalam menghadapi karokan. Lawannya Spielman menjawab dengan langkah yang merupakan persiapan dia, ya, menghadapi Botvinnik. Hitam menjawab dengan menteri B6. Cuman, ya, dijawab oleh putih dengan CD5 dan dijawab oleh hitam dengan menteri B2, ya, yang merupakan persiapan dari hitam. Di sini kalau putih melangkah kuda A4 akan dijawab dengan cek di B4, menteri D2, menteri D4, ini langkah-langkah yang merupakan persiapan dari hitam, ya. Cek naik. Nah, ini langkah yang memang diperkirakan akan muncul di pertandingan. Kalau ini ke sini, ini bisa dimakan, ya. Oke. Cek, ya. Hitam dalam posisi yang menang. Ini juga bisa, misalnya ke sini dia ada varian, misalnya dia keluar sini mencegah ini, ya. Ini bisa ke sini. Dan ini. Nah, ini kira-kira persiapan dari hitam dalam menghadapi putih, ya, Botvinnik. Oke, di sini hitam menjawab dengan kuda B4, baru dijawab oleh putih dengan kuda A4, ancam menteri, ya, di B2, dimakan,
macam tria duanya. Nah, pada saat ini hitam menyerah ya. Ini hilang menterinya. Kalau ke sini diancam lagi. Nah, ini menterinya tidak bisa kemana-mana ya. Itu jadi salah satu cara menghadapi karokan melalui panoptek. Kalau hitam terlalu bernafsu memakan buah putih di B2. Baik, itu dulu materi dari seri pelajaran catur. Nanti akan dilanjutkan dengan materi-materi berikutnya. Terima kasih.